Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun Jola, YouTuber Qalbun Salim angkatan kedua. Saat ini kita sedang melalui jalan Ibu Ganira Cibeber menuju Baros, dan suasana agak lengang karena hari ini libur. Kebetulan libur, jadi kendaraan tidak seperti biasanya. Biasanya di daerah ini termasuk jalanannya padat, terkadang macet, karena ini adalah jalan mengarah ke Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kota Cimahi. Hanya sekitar 5 atau 6 menit dari Jalan Ibu Ganira, tepatnya dari tempat di mana kita start tadi menuju Unjani, melewati jembatan tol, di atas jembatan tol maksud saya. Walaupun agak sepi, tapi kendaraan sepi dalam arti tidak macet, tapi kendaraan agak banyak juga di jalan. Setelah melewati atau lewat di atas jalan tol, kita akan melewati beberapa tempat makan. Ada rumah makan ramen Mitoha, ada warteg Bahari, ada rumah makan Padang, dan semuanya disediakan di kiri kanan jalan ini sebelum Unjani. Biasanya yang makan di tempat ini adalah mahasiswa Unjani dan beberapa perguruan tinggi yang ada satu kompleks dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita lihat saudara, sesaat lagi kita memasuki pertigaan ke arah Unjani. Biasanya ini merupakan jalan alternatif karena jalan ke arah Contong itu sering macet walaupun agak sepi. Dan di Unjani nanti kita akan melalui tempat parkiran yang juga bisa dilewati oleh kendaraan umum. Namun terkadang karena hari libur, hari ini hari adalah Imlek, tanggal 5 Februari maksud saya, Gongsi Wacai, kebetulan tidak hujan, jadi kemungkinan parkirannya ditutup sehingga kita harus lewat jalan samping Unjani. Nah, ini yang sensasi saya rasa, uji nyali di sini. Ya. Saudara, untuk melewati jalan ini Anda harus berhati-hati karena jalan yang dilalui selebar 1,5 meter dan di samping kanannya itu ada selokan besar. Sementara di samping kiri persawahan tapi sudah ditembok sehingga cukup aman bagi yang mengarah ke depan Unjani. Namun yang bagi yang berlawanan arah, dia harus hati-hati karena sekali saja tersentuh itu selokan menunggu di bawah. Jalan ini jalan alternatif sehingga rata-rata yang melewati jalan ini juga dengan kecepatan yang lumayan tinggi, dan kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati
sering, kalau saya sendiri ya sering harus berhenti bertemu dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Kelebihannya jika Anda melalui jalan ini waktu bisa dipercepat sekitar 5 menit untuk menuju ke depan Unjani atau seputaran jalan Sudirman. Namun jika melalui pertigaan tadi dan kita terus mengarah ke jalan Contong, mengarah ke Contong maksud saya, maka diperlukan waktu sekitar 15 menit untuk melalui jalan raya untuk bisa sampai di jalan Sudirman atau seputaran rumah sakit Dustira. Itu pun kalau tidak macet. Kalau macet ya sekitar 20 menit, bahkan setengah jam. Jadi jalan ini benar-benar jalan alternatif, tapi diperlukan nyali yang besar untuk melaluinya dan kehati-hatian, saudara-saudara. Saudara, sebentar lagi kita akan tiba di depan Unjani dan mengakhiri perjalanan ini untuk selanjutnya ke tujuan, yaitu ke daerah Baros melalui jalan Sudirman untuk ke luar kota Cimahi. Ini belokan, ini di depan Unjani ada dua jalur, kita belok kiri dan sudah siap melanjutkan perjalanan berikutnya. Saudara, jangan lupa like and subscribe-nya. Dan tentu saja salam hati sehat dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalam. Selamat malam.